Buktikan identitas trigonometri berikut, yaitu 1 min 2 cos kuadrat teta dibagi dengan sin teta dikali cos teta sama dengan tan teta min cotan teta. Maka untuk membuktikan identitas trigonometri dapat kita tuliskan rumus dari tan teta. Tan teta sama dengan, sama dengan sin teta per cos teta. Selanjutnya dapat kita tuliskan rumus dari cotan teta cotan teta adalah complement of tan maka kebalikan dari tan yaitu cos teta dibagi dengan sin teta maka kita dapat fokuskan ke ruas kanan yaitu tan teta cotan teta dapat kita ganti nilai dari tan teta dan cotan tetanya akan menjadi sin teta dibagi dengan cos teta dikurang nilai dari cotan teta adalah cos Teta dibagi dengan sin teta. Maka, ini adalah pengurangan dari bentuk bilangan pecahan. Maka, dapat kita tuliskan penyebutnya adalah cos teta dikali dengan sin teta. Maka, cos teta dikali sin teta dibagi dengan cos teta adalah sin teta. Sin teta dikali sin teta adalah sin kuadrat teta dikurang dengan kos teta dikali cos teta dibagi dengan sin teta adalah kos teta maka cos teta dikali cos teta adalah kos kuadrat teta selanjutnya dapat kita lihat sifat dari trigonometri yaitu sin kuadrat teta sama dengan satu min kos kuadrat teta maka dapat kita tuliskan kita ganti nilai dari sin kuadrat teta dengan satu min kos kuadrat teta min cos kuadrat teta dibagi dengan maaf dibagi dengan cos teta dikali dengan sin teta maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi dapat ubah menjadi 1 min 2 cos kuadrat teta dibagi dengan sin teta dikali dengan cos teta maka ruas kanan akan sama dengan ruas kiri Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.